aktor senior Sis NS didapuk menjadi juri dalam ajang Festival Film Indonesia 2013. Ia bersama beberapa juri lainnya dipercaya untuk menentukan finalis yang lolos dalam kategori film televisi atau FTV terbaik. Kabarnya, Sis dan sejumlah juri sempat berdebat untuk menentukan 5 dari 75 judul FTV yang mendaftar untuk ikut ajang prestisius bagi insan perfilman itu. Yang bagus yang terpilih jadi 5 judul nominasi dari 75. Itu udah pastilah hukum alam itu. Dewan juri itu variatif benar, terdiri dari orang-orang yang berbeda-beda dari musik, dari busana, orang-orangnya ini. Jadi semuanya menilai semuanya, dan kelihatan sekali orang yang pada bidangnya, dia akan bagus menilainya sesuai bidangnya, kelihatan. 50% tetap dan agak mundur, yang 50% lebih serius semangatnya. Bahwa bikin film televisi itu jangan terlalu ngikutin selera pasar, tapi menciptakan selera pasar. Ada yang 50%, jadi cukup membanggakan juga lah. Ukurannya adegan gak dari dulu, itu aja. Dialog dari dulu itu aja. Judul dari dulu itu aja. Itu ada sekitar 50% lah yang kayak gitu. Tapi yang 50% lagi yang bagus-bagus. 5 nominator dalam kategori film televisi terbaik itu adalah Miskin Susah Kaya Susah, Pahlawan Terlupakan, Roy Macan, Sawah Leluhur, dan Seandainya Kau Masih Ada. Kendati sudah ditentukan 5 judul FTV yang akan bersaing di ajang Festival Film Indonesia 2013, namun perdebatan belum berakhir. Sis dan para juri lainnya masih harus menggodok apa judul FTV yang akan diraih Piala Vidya dalam ajang prestisius tersebut. Akan digodok lagi, jadi juri ngumpul lagi tanggal 27 pagi, rapat terakhir 27 malam diumumkan. Jadi benar-benar sampai 27 sore nggak ada yang tahu. Karena di satu tempat yang kita diumpetin gitu. HP nggak boleh pakai, baju nggak boleh pakai, ketahuan.